Naili, Ya. sudah berapa lamakah sungai ini tercemar seperti ini? Sudah hampir 2 tahun. Dulu airnya jernih. Kami sering mandi di sini serta mencuci pakaian. Nelayan juga mencari rezeki di sini. Sekarang, lihatlah. Airnya sudah kotor dan berbau busuk. Apa yang menyebabkan pencemaran ini menurut Puan Naili? Saya yakin ini disebabkan oleh kilang yang baru dibuka di hulu sungai hari itu. Mereka membuang sisa-sisa kimia ke sungai tanpa mengolahkannya terlebih dahulu. Bagaimana pencemaran ini mempengaruhi kehidupan seharian Puan Naili dan warga kampung yang lain? Sangat mengganggu. Kami tidak lagi dapat menggunakan air sungai ini untuk keperluan kami. Anak-anak juga tidak berani lagi mandi di sungai ini kerana kotoran yang sangat kotor. Nelayan juga tidak dapat mencari rezeki di sungai ini kerana ikan-ikan pun sudah jarang dapat dilihat. Paling menyedihkan, banyak ikan yang mati akibat air yang kotor. Apakah tindakan yang sudah dilakukan oleh pihak kampung atau pihak berkuasa tempatan? Kami sudah melaporkan masalah ini berkali-kali kepada pihak berwajib, tetapi tiada tindakan yang disignifikasikan. Kami berharap pihak berkuasa turun dan campur tangan untuk mengatasi masalah ini. Sekian, saya Muhammad Faris Azim melaporkan berita Simetri. Kita kembali ke studio.